Oude moedertje zat bevend. Jalan Raya Pos adalah jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels, pada tiap-tiap 4 km didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengirim surat-surat sekaligus pos militer. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Dendels di sepanjang Pulau Jawa dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Ketika baru saja menginjakan kakinya di Pulau Jawa, Dendels berangan untuk membangun jalur transportasi sepanjang Pulau Jawa guna mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Angan-angan Dendels untuk membangun jalan yang membentang antara pantai Anyer hingga Panarukan direalisasikannya dengan mewajibkan setiap penguasa pribumi lokal untuk memobilisasi rakyat dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Yang gagal, termasuk para pekerjanya, dibunuh. Kepala mereka digantung di pucuk-pucuk pepohonan di kiri dan kanan ruas jalan. Gubernur Jenderal Dendels memang menakutkan. Ia kejam dan tak kenal ampun. Jelas sekali infrastruktur di Pulau Jawa ini. Semua masih terlihat. Bagaimana saya ini bisa mengangkut rempah-rempah, semen, bangun, armada militer yang kuat kalau transport aja susah di sini. Bisa-bisa Pulau Batavia dan Java ini bisa dikuasai oleh British yang tengah. Betul, setuju sekali, Manubah. Bagaimana ini untuk mengirim surat kepada pemerintah-pemerintah yang ada di Jawa itu begitu susah? Gak jelas rutenya, jadi pesan juga tidak masuk-masuk gitu. Hutan di mana-mana, gimana ini? Dan saya perlu ingat, pendistribusian rempah-rempah kita juga mengalami kesulitan. Gimana ini? Sesegera mungkin ih harus bikin ini, jalan dari Batavia ke Anyer. Bagaimana kalau saya panggil si Elsa? Elsa itu adalah juru bicara dari Raja-Raja di Jawa. Boleh itu, raja-raja di Jawa ini harus dikondisikan. Kadang-kadang mereka sudah kurang ngajar. Pelayan! Iya. Pelayan! Ambil minum! Iya, silakan. Tempat ada pelayanmu juga. Selamat sore, Gubernur Jenderal Dendels. Ada yang bisa saya bantu? Ingin memperkuat konektivitas militer di Jawa. Karena ih dengan kabar dari Ratu bahwa tentara British sudah menyiapkan plan untuk menyerang Jawa. Governor, bisa dijelaskan lebih rinci mengenai pembangunan jalannya? Jadi begini, Miss Info. Saya ini ingin membangun jalan raya dari Anyer sampai Batavia sudah di-establish oleh pemerintahan sebelumnya, Jan Peterson Kuhn. Yang terbangun adalah konektivitas dari Batavia menuju Anyer. Dan saya ingin pembangunan ini selesai dalam 1 tahun. Jadi tolong dikondisikan, saya ingin semua laki-laki yang berasal dari kasta jelata untuk ikut dalam pembangunan ini. Kalau mereka menolak, mereka akan dapat hukuman dari tentara Netherlands. Bila pemerintah pribumi tidak menyetujui rencana pembangunan jalan ini, terutama Sunan Pakubuwono Surakarta dan Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta, mereka pasti akan mengkhawatirkan keselamatan rakyatnya karena butuh jumlah pekerja yang sangat banyak untuk memenuhi pekerjaan ini. Itu tugas kamu untuk meyakinkan Sultan dan Sunan dari Surakarta dan Yogyakarta ini. Pokoknya suruh yakinkan mereka untuk melibatkan rakyatnya untuk membangun jalan dari Batavia ke Anyer. Yakinkan itu Sultan dan Sunan dari Surakarta dan Yogyakarta. Kedua raja ini adalah dua raja yang sangat susah, selalu menghambat proyek infrastruktur saya di Jawa. Baik, Governor, akan saya sampaikan kepada Sunan Pakubuwono dan Sultan Hamengkubuwono. Saya permisi dulu.
Tempo hari saya minta untuk pembangunan Anyer sampai Panarukan ini melibatkan laki-laki dari kasta Islam. Bagaimana? Betul, saya sudah berbicara langsung kepada Sunan Pakubur dan Sultan Hamengkubuwono dan mereka sudah menerima. Sekarang para rakyat jelata sudah disiapkan di pos masing-masing dan siap untuk melakukan pembangunan jalan raya. Ingat, laki-laki tua atau muda, semuanya, selama mereka adalah termasuk kasta jelata pribumi, libatkan dalam pembangunan ini. Baik, Governor. Waktu foto padi di tengah sawah sambil kacau, makhluk bau busuk. Seminggu lalu saya ke sini, tapi saya lihat tidak ada progres di sini. Kerja kamu ini apa? Tapi teman saya sudah mati 5 orang, 3 karena kelaparan, 2 karena malaria. Itu baru di daerah Sumedang saja. Bagaimana teman-teman saya di Pekalongan, di Panarukan, dan juga di Anyer? Tolonglah saya, Governor. Bodoh amat. Mat berapa? Ngapain tangan-tangan kamu diacungi? Bau ketek. Coba, Governor. Kematian berapapun bukan menjadi tanggung jawab kerajaan Belanda. Pokoknya infrastruktur ini harus berjalan dalam waktu 1 tahun. Terutama daerah Pekalongan. Kota pelabuhan itu harus menjadi basis militer kita. Jadi serangan kerajaan British. Siap. Kerja! Manis berdiri tiga, sudah berdiri noni manis. Akhirnya, dalam kurun waktu 1 tahun, selesailah pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan. Sungguh waktu yang sangat cepat di zaman itu, mengingat masih terbatasnya teknologi untuk pembangunan jalan. Menurut beberapa sumber, korban kuli yang meninggal mencapai 15.000 orang disebabkan oleh sakit dan kelelahan akibat dari pembangunan jalan. Dendles memang terkenal kejam. Rakyat jelata yang menjadi kuli tidak diberi upah yang layak, hanya dibayar sebesar 10 sen per hari dan bonus beberapa bungkus kecil beras dan garam selama seminggu sekali. Selama jam kerja, mereka tidak diberi makan. Proyek pembangunan jalan Anyer Panarukan merupakan salah satu bukti nyata besarnya pengorbanan rakyat pribumi di era penjajahan. Untuk minyak.